Oke, hari ini kami mau buat satu review tentang barang-barang newborn baby ya, baby kami, baby Kayla. Ah, kami pilih konten ini dulu sebab semoga bermanfaat kepada kamu ibu-ibu yang bakal menjadi ibu. Yang baru first time jadi parent. Ya, kami pun masih baru juga, mungkin ada kekurangan, kamu pun boleh komen apa yang kurang. Dan yang sudah pastinya apabila kami menjadi seorang ibu dan bapak nih, sebenarnya banyak benda yang kita kena belajar. Okay? Banyak benda. Ingat, sangat banyak. Ingat ada anak begitu-begitu saja sekali. Banyak lagi. Ada lagi yang kami tidak tahu, ada yang orang belum ajar lagi, kami kena belajar sendiri. Ada 1001 benda yang kamu kena tahulah. Ini hari kami tolong sikitlah kepada kamu bakal-bakal ibu muda ataupun kamu yang tidak girlfriend pun mau tengok video ni, boleh juga tidak boyfriend. Okey, tanpa membuang masa, kami akan review barang baby Kayla dari A to Z, apa yang dia pakai. Real, okey. Kebanyakan hadiah juga dari kamu. Kita start dengan barang botol-botol susu, bagian susu lah. Okey, baby Kayla dia menggunakan botol susu apa? Nah, ini hadiah. Brand Philips. Philips Aven. Ini hadiah daripada bos saya di NAR Ecos KL. Dia dalam kotak ni ada 4. Ada 4 botol susu. Dia memang sesuai untuk newborn. Mungkin famous juga ni kan? Sangat famous. Sangat famous ya. Ya, ini kami punya gift. So, kami belum beli lagi banyak-banyak botol susu. Kami just pakai yang ini saja. Dia ada 4 botol permulaan punya for newborn. Untuk barang baby ni tidak semestinya kita ambil yang mahal-mahal, okey? Sebab kita sayang betul anak kita, siapa tak mau kan? Yang boleh pakai yang ngam untuk dia pun okey sudah, tidak semestinya mahal kah, branded kah, itu nanti membazir nama dia. Betul. Pakai apa yang ada, yang sesuai, itu yang paling tepat. Betul. Okey, next dia punya rack. Rack bagian botol susu ni nampak yang ini pemegang botol susu ni, apabila kita cuci sudah botol susu ini letak sini apabila kering lah, dan benda ini boleh tutup lah supaya abuk tidak masuk. Sebab di rumah kami ini ada kucing. Ada miau-miau. Ada kucing, so memang kena lindung lah barang-barang baby macam tu, nanti terminum bulu apa semua. Betul. Dan tray ini saya beli di Survey dalam Survey Pinampang dalam RM30 macam tu lah. Rack ini pula kami bagi harga lah supaya kamu boleh tahu di mana kamu boleh beli juga. Harga dia rack macam piring ni. Memang piring punya lah actually. RM99 di Survey juga. Survey Pinampang. Dan juga yang tray tadi dalam RM32 lah. Kalau di ingatan saya masih betul. Survey Pinampang juga. Okay. Kami memang peminat Survey Pinampang. Tidak. Kami ini membeli, kami tengok apa yang macam boleh pakai, beli sajalah. Ya. Beli sejak. Kebanyakan saya yang pilih, beli terus. Ya, dia selalu beli. Sebab masa tu saya tengah syarat mengandung, jadi tidak dibenarkan keluar. Takut nanti terberanak. Okey, ini juga hadiah ya, botol sterilizer ni daripada sama juga bos saya dulu di NAR Records. Ini dia bagi, dia datang dengan satu set dia ni. Dia datang dengan sterilizer dan juga botol warmer. Cara guna sterilizer ni sangat mudah. Kita just buka air. Dia simpan air dalam 90 ml, masuk botol-botol yang telah dicuci. Satu button saja tekan, pop. Tunggu 8 minit begitu, buap sudah, panas. Lepas dia otomatis akan termati sendiri. Ya, itu satu butang saja. Memang selamat. Ya, banyaklah boleh muat situ, bagi penuh pun boleh, breast apa pump semua pun boleh. Okey, yang botol warmer ni pula sama juga penggunaan dia. Tuang air sikit, kalau ada botol macam breastfeed yang sudah dikumpul ke ataupun yang kamu buat susu formula untuk tengah malam mau sentiasa panas, yes, bagi masuk. Dia sentiasa panas lah kalau kamu on. Kalau air tersejuk sikit sudah dia berlampu lagi. Kegunaan dia selain daripada itu pun boleh kasih panas bubur makanan baby. Ya. Boleh betul. Rebus telur. Ya. So dia punya botol warmer ni sangat multifunctional. Baiklah, untuk susu baby Kayla pula selain breast milk. Janganlah tunjuk. Okey, dia minum susu formula sebab kurang lagi, tidak cukup baby punya ni. Kalau tengah malam pun sesuai bagi susu formula. Kau mengantuk mau bagi campur. Baby Kayla campur. So susu dia ini ialah Nestle Nanha. Yeah. Nanha.
Kami dapat susu ini semasa bersalin di Glen Eagle Tuari. Saya cari farmasi yang terdekat, saya pergi Imago lah. Di dalam Caring Farmasi ada jual ini. Caring Farmasi, dia ada option sama ada ini ataupun susu kambing. So, saya pilih inilah sebab susu biasa. Sampai sekarang dia suka lah dengan susu itu. So, itulah sebab dia kami kenapa pakai susu ini. Dan syukur memang sesuai dengan dia berak warna color yang betul lah. Ya, maksudnya memang sesuai lah itu susu untuk dia. Ya, gitu. Baby Kala pun naik sudah 4 kilo lebih sekarang dan sangat kuat sudah. Aduh. Okay, next apa air untuk yang buat susu ini baru saya beli. Baru di install. Bukan beli. Install. Bayar bulanan install. Install. Koway daripada Koway ini bagus betul nih, ada suhu untuk baby milk, oke? Okay? Ini bukan promo ta, ini bukan kayak promo. Kami review kami ikhlas. Punya, ya. Kami tapi kalau agent Koway mau komen suruh beli silakan lah ya. Rezeki untuk kamu. Oke, okay, water dispenser ini sangat bagus, oke? Okay? Terutamanya sekali dia kecil. Nah, namanya Koway kecil, minimalis, dan yang paling syok zaman sekarang dia ada sudah suhu, kopi, teh ataupun baby milk. Baby milk nih yang paling bagus nih. Kau tuang saja, memang suhu dia tepat lah, tidak payah tes sudah macam sebelum ini kan pakai air panas kan, campur-campur tes dulu. Terlebih, aduh. Terlebih susah. Bagi sinki dulu. Tapi kalau ini memang sesuai lah dengan suhu dia 40 ke 50. And then dia menjimatkan masa kamurang, kan baby kan, dia kalau Kayla kan dia tidak cukup breastfeed kan dia akan apa tuh, dia akan merontok gitu. Jadi kan. Kalau ya, urgent, less than 1 minute siap susu. Shoo. Baguslah benar ya. Nih, air sejuk pun ada. Tapi benar ini mungkin sesuai untuk family yang kecil. Mungkin kalau orang dewasa maksimum 4 orang boleh sesuai lah. Kalau macam family kamu besar 7, 10 orang mungkin kurang sesuai. Kamu kena ambil yang lebih besar sikit lah. Sebab kami ambil ini juga untuk menjimatkan ruang. Ya, dan saya menyesal ambil ini. Kenapa? Menyesal lambat ambil. Baguslah benar ini, okay? Okay, next, breast pump. JB beli ini di Shopee. Apa punya brand ni? Oh, inilah model dia. JB beli di Shopee. Berapa ringgit? Dalam 100 lebih. Kurang bunyi bising ah? Kurang bunyi bising, memang review pun sangat bagus lah. Ya, review dah sangat. Ini 2-in-1 lah, dia boleh 2 juga. Tapi JB jarang pakai 2. Dia guna 2 satu. Ni. Selagi saya guna 1 sebab dia punya isapan tu kuat. Ya, rechargeable lah. Ada biasa saja pakai USB. Review dia sangat bagus, itu yang penting. Dia vibrating dia tidak bising. Selalu kan kalau ada yang breast pump dia tu dia punya bunyi bising. So kita pun stres kalau kita pump tengah-tengah malam. So ini sangat bagus. Next ialah bagian pampers Kayla. Kami guna yang ini. Ini Mami Poco. Mami Poco. Bagus juga. Sangat bagus. So dia ada color di tengah-tengah ni kan, warna kuning. So kalau kamu mau tahu baby kamu sudah kencing belum, dia akan bertukar warna pergi biru. Kuning ni akan jadi biru bila basah sudah. Mami Poco. Ini pun saya beli di Paxson masa si JB bersalin. Ada ini saja masa tu newbornnya. So, apa sekarang lah tersangkut. Okay, ini pula dia punya macam karpet ni untuk tukar pampers, lapik-lapik sini. At least kalau dia tak terkencing kan? Atau dia terkencing kan? Terkencing ke basah kan? Kalau tilam. Ada itu mat, dia tidak basah. So, belilah. Okay. Ini beli di sama juga, survei penambang. Survei. 20 lebih lah, 24 kali itu lah. Better kamu beli yang ini. Ya. Sangat bagus. Nah, kalau cuci pun dalam 10 minit kering lah. Okay, next kita pergi ke bahagian rack. Rack untuk ini Kayla punya. Barangan tukar pampers lagi lah. Dia punya bedak apa semua. So, bedak baby Kala menggunakan anakku punya bedak. So kalau dia punya apa tuh, saya tidak guna minyak kayu putih, saya guna yang ini. Ini bukan promo tapi saya guna ni semasa saya tengah bersalin, selepas bersalin, dan sekarang saya guna untuk baby. Sangat sesuai untuk semua golongan. Ini pula ya krim macam ada ruam ke apa, baby kebanyakan memang akan ada lah di celah-celah ke celah leher ataupun susu yang terkering, infection sikit. Ini sangat berkesan. Dalam sehari dua selepas kau ni hilang sudah benar tu. Sangat berkesan. Sangat berkesan. Jadi di farmasi lah boleh dapat. Kalau ada baby ada ruam panas dengan suap susu punya ruam. Yang ini Sakura Oil pun sangat bagus untuk baby, okey. Dia boleh kasih jadi pengganti sebagai bedak dan juga lotion, boleh simpan di rambut. Sangat wangi. Okey, untuk wet tissue ya, untuk barang tukar pampers. Nah, inilah kami biasa menggunakan ini. Sama juga tidak pilih, dapatkan di survei juga. Murah-murah.
Serbia beli sponsor. Beli banyak-banyak. Banyak. Ini pun kadang-kadang guna juga lah kalau udah heavy berak lapik-lapik. Banyak lah sini, banyak wet tissue lagi daripada hadiah-hadiah lah. Kamu semua. Nah, ini untuk lidah dia, mulut dia, tangan dia kalau kotor. Yang lain benda-benda basic lah, macam cotton bud. Kalau kamu tanya ni apa nih tempat simpan bedak? Macam dulu-dulu. Oke, next, baju Kayla. Baju Kayla kebanyakan kami beli di FOS. FOS aja. Memang banyak dari sana dan juga hadiah dari kamu lah. Banyak hadiah dari kamu. Tapi paling banyak saya beli di FOS, oke? Promotion dia beli 3, 39 ringgit. Next, bagian tempat tidur dia, oke? Tilam-tilam dia, macam tilam yang dia gunakan sebelum ini. Jenis nih, hadiah. Hadiah dari kamu juga. Pam. Jenis capsule, macam ini. Dia tidur sini juga. Dan kadang-kadang yang dia suka sekarang tidur memang rapat, rapat dengan ibu dia. Karena perlu. So, terpaksa simpan di sini lah. Oke, okay, ya selain itu tempat tidur dia ialah ayunan lah. Sekarang dah tidur di luar menggunakan ayunan ini. Lagi-lagi dari survei. Oke. Okay? Dalam 129 ringgit. Oke, okay? Cukup solid juga lah. Tapi kamu kena beli dapnya jaring lah. Itu saja. Tapi lepas kalau malam kami tiasi biasa dia dalam buayan. Kami biasa dia ampai di. Dia memang tak mau pun. Iya. Dia mau ditilam juga. Dia mau sama. Buayan dia ni kegunaannya macam kamu bagi tidur ya, boleh buayan-buayan nanti tidur angkat pergi tilam. Itu sajalah. Okey, kita mau habis sudah. Next ialah bagian barang mandian baby Kayla. Okey. Sabun-sabun dia, shampoo dia menggunakan inilah. Ini JB suka yang kecil ni. Tahu kenapa? Oke, okay, dan dia punya macam besen. Besen apa yang kami gunakan? Ini kami dapat di Little Me Imago. Little Me kan namanya? Surya. Little Me kan? Iya, Little Me. So, inilah dia punya macam mini besen swimming pool gitu. Dia boleh buka. RM99. Tapi saya tak rekomen kamu beli. Kenapa? Nanti sekejap saya tunjuk. Tapi memang baguslah, besar. Nah. Dan sampai umur setahun dia boleh pakai. Dan dah boleh jadi nipis lah. Okay, memang sangat perfect benda ni. Ada dia punya net lagi sini untuk dia baring. Tapi benda ni leaking. Dia ada lubang tau. Macam mana pun kau ni tutup, ada lubang. So saya terpaksa modified gum dia, simpan silikon. Okay, sudahlah. Kalau kamu mau beli, mungkin kamu dapat nasi yang sama juga lah. Berlubang lah ini. Atau lah getak ni memang fungsi dia untuk buang air, tapi macam tidak berkesan pula. Tapi kalau kamu bagi mandi yang jenis di toilet, okey sejalan. Ataupun kamu boleh cari di Bataras, ada jual kan yang besen mandian besen baby biasa. Di kedai-kedai plastik boleh dapat lah dalam 30 lebih. Kalau mau itu pun okey jugalah, relevan juga. Tu hari pergi kampung pakai besen saja. Kan? Besen biasa. Boleh juga. Boleh juga. Okey. Bagian barang gendong baby. Yang setakat ni baru pakai inilah. Pernah pakai ini masa dia 10 hari ya, bikin sweater. Ini boleh dapat di kedai-kedai runcit lah, kedai-kedai macam kami beli ini di kedai bag-bag dong gongon penampang, 10 ringgit saja. Kena tapi sekarang tak pakai, sebab dia besar. Macam besar sudah ada, sudah kami beli bagnya, tapi dia belum cukup bulan lah. Kami prefer sekarang pegang sajalah, main pegang. Okay, ini bukan barang baby lah, tapi beli juga sebab emergency. Kau beli kalau mati karan kan di rumah, mati karan dalam 2-3 jam malam-malam, ini boleh juga lah. Boleh pakai. Sangat kuat, okay? Ini saya beli di Radiotronic. Di Damai. Boleh guna USB juga. Ya, USB lagi kuat lah kalau ni. Dengan dia rechargeable. Okay? So, pastikan ada. Kadang-kadang kita mati karan tengah malam ke, baby panas. Ataupun di kampung kan tiba-tiba tidak cukup kipas, boleh guna tu. Gitu. Okay, last sekali ialah baby car seat ni. Kami baru beli brand anakku. Ini pun saya ada tersilap beli itu hari. Mula-mula saya beli yang jenis biasa punya. Dia tiada yang dipanggil Isofix untuk lekat pergi kereta. Saya ingat kereta saya model lama betul, yang tiada besi dia untuk hook. Sekali tengok setelah beli, tengok oh lama ada pula. So, terpaksa tukar model yang ada Isofix. Okay? Harga dia yang tiada Isofix macam kereta kamu model lama, boleh beli dalam 329. Murah saja, okay? Brand anakku di Surya. Murah. Lepas tu kalau yang ada Isofix boleh melekat di kerusi itu.
tak payah safety belt nanti kalau dia sudah 3 bulan ke atas, cuma dia ada dari pinggang dia sendirilah. Itu dalam tambah 100 lah kalau ada ISOFIX. Kalau yang biasa 329, kalau yang ada ISOFIX 429. Itu saja. Baiklah, last sekali, kalau kamu nampak nih di belakang JB ini ada akuarium. Oh. Kenapakah ada ikan di sana? Mula-mula ya, akuarium ini di luar rumah. Ya. Dan baby Kayla selalu nangis dulu lah. Dia nangis tak henti-henti. Asal bawa pergi luar? Luar pergi dekat ikan ini dia diam. Ya. So kami decide untuk bawa ikan masuk pergi bilik. Sampai sekarang dia tiap berapa nangis sudah baby Kayla. Ya. Mungkin dia suka dengar tuh bunyi-bunyi airnya kah, ataupun ada something lain pelindung. Dia tiada nangis macam istri sudah betul semenjak ada nih. Kalau kamu ingat ikan nih saya beli di Tuaran. Tamu Tuaran yang setahun yang lepas kah? Ya, lebih kurang. Setahun yang lepas bulan 10 juga. Saya kasih nama dorang ada dua ekor kan, satu Shoti sama satu Gayo. Kenapa Shoti? Sebab ekor dia tiada. Dia cacat. Buruk ekor dia jatuh tapi ya, sampai sekarang dia hidup. Jadi pendek sudahlah. Ya. Oke, apa-apa saja nasihat yang kamu mau bagi, minta maaf kalau kami pun baru belajar juga apa untuk barang-barang baby ini. Dan juga kepada kamu bakal-bakal ibu, kuatkan semangat kamu nanti bersalin. Mental. You can do it, okay? Mental. You can do it. Yes. Kami tahu being a parents is the hardest job ever. So, kamu kena kuat dari segi mental. Dan kamu kena faham kamu punya baby. Itu sangat penting. Bawa baby kamu bercakap. Dulu masa saya saya belum balik kampung, saya tidak tahu macam mana mau jaga baby. Jadi biasa balik kampung saya pantang di sana, banyak kena ajar. Lepas tu satu benda yang saya selalu lupa adalah bercakap dengan anak saya. So sekarang saya selalu bercakap, berkomunikasi dengan anak saya, jadi saya faham sudah. Dia punya itulah saya cakap tadi, sifat. 1001 benda. Banyak betul kita kena tahu apabila kita jadi keluarga nih, parents kan. Ingat macam tu saja, belajar tukar pampers, apa itu bagi minum, salah. Terlalu banyak lagi yang kita ada lagi. Faham. And then Patrick banyak ajar saya, dia cakap, kena sabar. Baiklah, kita semua ialah manusia, satu hari nanti mungkin dan kamu akan jadi ibu atau bapa. Inilah lumrah hidup di dunia. Baiklah, sampai ini sajalah vlog ini. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kamu. Bye.